Ya, Anda masih menyaksikan Buletin Indonesia Pagi. Pemirsa, intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah Jabodetabek sepanjang hari Minggu kemarin menyebabkan aliran Kali Cakung meluap. Akibatnya perumahan Duta Kranji Bekasi Barat dan Jalan Raya Bintara terendam banjir setinggi lutut orang dewasa yang menyebabkan arus lalu lintas mengalami kemacetan. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Raya Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi pada Minggu malam. Setelah jalan yang menghubungkan wilayah Jakarta Timur dan Kota Bekasi itu terendam banjir hingga selutut orang dewasa. Para pengendara yang melintas terpaksa harus mengambil bagian pinggir jalan depan pertokoan untuk menghindari genangan banjir. Namun untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang nekat menerobos banjir harus mengalami mogok. Selain Jalan Raya Bintara, banjir juga merendam perumahan Duta Kranji dengan ketinggian air yang bervariasi. Banjir tersebut disebabkan karena meluapnya Kali Cakung yang tidak lagi mampu menampung debit air kiriman dari hulu sungai yang diguyur hujan deras sejak Minggu pagi. Pak, ini banjir, ini penyebabnya apa sih, Pak? Ini ada kali di situ. Kalinya tuh kali makin lama makin sempit. Walaupun di sana udah ada BKT, tapi menuju BKT-nya tuh kalinya makin lama makin sempit gitu. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Jabodetabek sepanjang hari Minggu kemarin. Akibatnya sejumlah kali meluap hingga membuat banjir di sejumlah titik di Bekasi. Rahmat Hidayat, MNC Media, Bekasi, Jawa Barat.